Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel Ardi Kris. Di video ini saya mau review AC ya. Nah, seperti yang ada di depan saya ini AC-nya mereknya agak aneh teman-teman ya. Ini mereknya Green ya. Green Electrical ya. Mungkin teman-teman baru pertama kali ya mendengar merek AC ini merek Green ya. Kami juga sama teman-teman di sini sepertinya baru kali ini mendapatkan AC merek ini ya, model seperti ini kawan-kawan ya. Ini modelnya seperti AC pada umumnya, ini grillnya warna krem ya, bawahnya ini warna abu-abu tua ya. Nah, yang di sini LCD-nya, teman-teman. Ini yang bawa Pak Hari ya, Pelangi Jaya. Ini tipenya CS15C3 ya, ini setengah PK. Konsumsi listrik 650 watt ya. Di sini tidak tertera buatannya buatan mana, teman-teman ya. Kosong ya. Ini sudah kami cuci ya, ada kebocoran di bagian evaporatornya, sudah dicuci, sudah di cutting ya, ini sudah dicuci bersih, sudah dipasang plat aluminium ya. Ini evaporatornya masih lengkung kawan-kawan ya. Mungkin kawan-kawan ada yang bertanya, AC yang merek aneh-aneh ini bagus tidak, dingin tidak? Bagi saya bagus saja teman-teman ya. Modelnya seperti pada umumnya, ini modelnya seperti AC Cina ya. Seperti AC Cina, seperti AC merek Media modelnya itu ya. Cuma ini mereknya merek Green Electrical ya, bukan merek Media. Ini evaporatornya kawan-kawan, ini sudah kami cutting, sudah diganti U kanan kiri ya. Ini pakai ubin kecil ya, seperti Media, dan bisa saya pastikan AC ini dinginnya seperti AC Media juga ya kawan-kawan ya, karena evaporatornya seperti evaporator Media ya, ubin kecil, dinginnya pun sama, yang membedakan merek dan harganya saja. Ini nanti siripnya yang tidur-tidur ini nanti disisir ya biar rapi sebelum dipasang. Ini ubinnya cukup banyak ya kawan-kawan ya. Ubinnya cukup banyak ya, 12 ubin ini ya. Sepertinya AC ini dingin ya kawan-kawan ya. Dingin seperti AC Cina pada umumnya kawan-kawan ya. Oke.